Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin-Nya lah pada hari ini kita dapat berada di auditorium kampus di Universitas Gunadarma guna bersama-sama mengikuti acara talk show dengan tema Opportunities for Education Collaboration between Universitas Gunadarma dan Australia. Acara ini nanti akan ada sharing pengalaman mengenai studi di Australia. Baik hadirin, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu laporan dari Ketua Pelaksana. Untuk itu langsung kami persilakan kepada Bapak Dr. Renhat Imade Wiryana untuk memberikan laporan Ketua Pelaksana. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Rektor Profesor Esman Ganti, Bapak Wakil Rektor 4, Profesor Kirim Mukodim, dan tamu undangan serta dosen dan mahasiswa. Kita ubah modifikasi dengan tujuan tetap memberikan informasi seluas-luasnya bagi mahasiswa dan dosen, sehingga nanti akan diawali oleh sharing para dosen di Tasmania yang pernah kuliah di Australia, sehingga mahasiswa yang berencana melanjutkan studi di Australia akan mendapatkan informasi bagaimana pengalaman, bagaimana sulitnya, bagaimana mudahnya, dan juga rekan-rekan dosen bisa memahami bagaimana penelitian di Australia. Nanti akhir acara akan ditutup dari pihak kedutaan yang sekarang sedang dalam perjalanan baru sampai Lenteng Agung. Jadi sebentar lagi akan sampai, jadi kita akan memulai dengan acara sharing terlebih dahulu yang akan memberikan manfaat, yang kami harap akan memberikan manfaat bagi yang hadir dalam ruangan ini. Acara akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Marjeti, S.M.M. dipersilakan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mengulangi ajakan dari Ibu MC, marilah kita mengucapkan tak antiti yang mengucapkan puji syukur hadirin Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya lah kita dapat hadir di tempat ini, yang sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Made bahwa ini adalah fully inisiatif dari Australian Embassy untuk mengadakan public lecture, tapi karena satu dan lain hal mungkin telah dipanggil Jokowi atau dipanggil, jadi agak berhalangan sedikit, akan tetapi juga katanya sudah dalam sampai ke Lenteng Agung, maka kita memulai acara ini dengan sharing para lulusan yang sudah pengalaman belajar di Australia. Kemudian yang Raji sudah pulang. Besok kita akan menunggu untuk yang psikologi ada profesor dan satu orang dokter yang akan memberi kuliah selama karena ada program di Dinas Palme untuk bidang psikologi. Besok baru datang, jadi tentu saja kalau datangnya hari ini kita bisa ikutkan dalam kegiatan ini supaya lebih sharing dan lain sebagainya. Baru datangnya besok, sayang sekali. Baik, tanpa banyak kata lagi, selamat mengikuti diseminasi ataupun sosialisasi yang nanti akan dilakukan. Selamat mengikuti kisah-kisah nyata yang telah dilalui oleh kakak-kakak ataupun senior saudara-saudara sekalian. Semoga saudara bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara public lecture yang rencananya dilakukan oleh Bapak Duta Besar Australia di Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Marjeti dan hadirin sekalian. Maka langsung saja kita mulai masuk ke acara talk show. Untuk itu kami persilakan kepada para narasumber, yaitu Ibu Insinyur Irina Gildawani, MT, PhD, Ibu Dian Anggraini, S.Com, MM, SC, MM, SI, PhD, dan juga Bapak
Dr. Renati Ima Dewi Wiryana untuk memberikan berbagai cerita, sharing pengalaman mengenai pendidikan di Australia. Kami persilakan. Saya sendiri lulusan Gunadarma. Jadi saya apply sekolah di Australia dengan ijazah Gunadarma. Walaupun saya punya ijazah UI, saya pakai ijazah Gunadarma. Dan ijazah saya itu diakui total tanpa harus mengulang apapun. Ada lagi ijazah Gunadarma tersebut dipakai melanjutkan ke Eropa, ke Jerman, Prancis. Tanpa ada masalah harus mengulang itu diakui. Kenapa? Karena sekarang pihak luar negeri itu sudah tidak mendengarkan cerita bagaimana, tapi mereka langsung mengecek kepada sumbernya. Dia akan tanya bukti bagaimana sih sebetulnya Gunadarma lulusannya. Oh, akreditasi A, mereka akan lihat. Kemarin kasus di Jerman, ada salah satu lulusan dari Indonesia tidak diakui karena ternyata pihak Jerman memeriksa dan akreditasinya tidak bagus. Jadi sekarang dengan adanya internet, orang mudah memeriksa ya. Jadi bagi lulusan Gunadarma, jangan khawatir dengan ijazahnya, akan mudah untuk diakui di luar negeri. Kemudian di Gunadarma juga banyak visitor dari luar negeri yang memberikan pengalaman, berinteraksi. Ada pengajar yang bawah itu peneliti dan pengajar dari Harvard, kemudian Thailand, ada yang dari Kanada, Rusia. Kita selalu terbuka. Minggu depan ada dari Swedia. Ya. Kalau yang mahasiswa banyak juga, mungkin nggak ada kelas 1 di sini. Ada? Kalau yang kelas 1 mungkin sekarang kelas 1 SI, SK dan TI, ada yang punya teman mahasiswa asing di kelasnya. Cewek biasanya cowok-cowok seneng gitu ya. Jadi ada beberapa, kemudian yang mahasiswa sastra juga ada beberapa mahasiswa. Jadi kita selalu terbuka untuk mahasiswa asing maupun staf asing. Sama. Kegiatan konferensi juga sering kita libatkan para mahasiswa yang, jadi mahasiswa itu kan suka sering ada tugas menulis paper ya. Betul ya? Menulis jurnal. Sebenarnya ini kesempatan untuk mahasiswa menerima pengalaman berinteraksi di dunia internasional.